صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lebaran menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia yang kebanyakan menganut agama Islam dan tentunya oleh seluruh umat muslim di berbagai negara. Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri juga dianggap sebagai hari kemenangan bagi umat muslim di dunia. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ternyata memiliki beragam cara untuk merayakan dan menyambut hari Lebaran. Di setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisinya masing-masing yang berbeda-beda satu sama lain. Keberagaman tradisi dalam menyambut Lebaran yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dari berbagai daerah ini memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda, yaitu untuk merayakan kebersamaan saat Idul Fitri. Hal ini menjadi salah satu kekayaan dan keindahan yang dimiliki Indonesia. Lalu, apa sajakah tradisi-tradisi tersebut? Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 16 tradisi unik Lebaran di berbagai daerah di Indonesia. 1. Mudik. Tradisi unik Idul Fitri di Indonesia yang pertama adalah mudik. Kamu juga sering melakukan tradisi ini kan? Bagi orang-orang yang merantau untuk tujuan tertentu, saat Lebaran adalah saat yang dinantikan untuk pulang kampung, berkumpul bersama keluarga besar. Mudik seakan menjadi kewajiban yang dilakukan para perantau. Menjelang Idul Fitri tiba, berbagai tiket kendaraan umum cepat sekali habis terjual. Meskipun biasanya harga tiket sedikit naik dari hari-hari biasanya untuk di beberapa kendaraan, tapi tidak memperdulikan hal tersebut karena yang paling penting adalah bisa berkumpul dengan keluarga. 2. Takbir keliling. Malam Hari Raya Idul Fitri di Indonesia ditandai dengan dikumandangkannya takbir bahkan hingga ke belahan dunia lain. Takbir menjadi penanda kemenangan umat Islam yang telah melaksanakan puasa satu bulan penuh. Nah, di Indonesia sendiri, tradisi yang menandai Hari Raya Idul Fitri malam harinya dengan takbir keliling kampung, baik menggunakan kendaraan maupun sekedar berjalan kaki. Bahkan, tidak sedikit instansi yang memeriahkan malam Idul Fitri dengan mengadakan perlombaan takbir keliling. 3. Saling mengirimkan makanan. Tidak sedikit masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melakukan tradisi saling mengirimkan makanan, terutama di kampung-kampung. Mereka saling mengirimkan makanan untuk keluarga atau tetangga satu hari sebelum Lebaran tiba. Tradisi unik Idul Fitri di Indonesia ini bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi persaudaraan dan berbagi kebahagiaan di hari Lebaran. 4. Tradisi serba baru. Tradisi ini sangat unik karena sebagian besar masyarakat Indonesia menerapkan hal yang serba baru, mulai dari baju, sepatu, dan penampilan baru. Biasanya, menjelang Lebaran, bahkan jauh sebelum Idul Fitri tiba, pertokoan selalu dipadati pembeli. Mereka akan mengenakan pakaian hingga alat ibadah yang baru. Kamu harus siap berdesak-desakan dengan pembeli lain. 5. Halal bihalal. Tradisi unik Idul Fitri di Indonesia berupa halal bihalal merupakan tradisi di mana setiap orang akan merayakan Lebaran bersama dengan keluarga besar serta kerabat. Setelah perayaan Idul Fitri, masyarakat saling bersalaman, memohon maaf, dan diharapkan untuk para keluarga bisa berkumpul semua. 6. THR.
Tradisi unik Idul Fitri di Indonesia berikutnya yaitu THR atau tunjangan hari raya. Perusahaan atau lembaga akan mengeluarkan tunjangan tersebut untuk karyawannya. Hal yang paling menarik dari tradisi ini adalah jika perusahaan telat membayar, maka ada sanksi yang berlaku. Selain THR, ada pula tradisi membagikan uang kepada anak-anak kecil setelah Idul Fitri. 7. Ziarah ke makam. Cara masyarakat merayakan Idul Fitri di setiap daerah tentu berbeda-beda. Perbedaan tersebut tidak menghilangkan tradisi ziarah ke makam. Hampir seluruh daerah di Indonesia melakukan tradisi ziarah, mendoakan kepada orang-orang atau keluarga yang sudah tiada. Tradisi unik Idul Fitri di Indonesia ini, selain bertujuan untuk mendoakan almarhum, juga mengingatkan kita kepada yang masih hidup akan kematian, sehingga diharapkan untuk meningkatkan kualitas iman masing-masing. 8. Rekreasi. Tradisi unik Idul Fitri di Indonesia berikutnya yang umum dilakukan adalah rekreasi. Momen Lebaran menjadi momen cukup panjang dijadikan waktu untuk bepergian ke tempat wisata bersama keluarga. Tidak heran jika tempat wisata setelah Lebaran ramai pengunjung. 9. Tumbe Lutohe, Gorontalo. Di Gorontalo, tradisi unik Idul Fitri akan sangat meriah dengan adanya Tumbe Lutohe. Dalam tradisi ini, 3 hari menjelang hari raya, warga Gorontalo akan memasang lampu minyak di depan rumahnya. Adapun untuk jumlah lampu yang terpasang disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun hingga sekarang. 10. Bakar Gunung, Bengkulu. Di Bengkulu sendiri, tradisi unik Idul Fitri dirayakan dengan bakar gunungan. Tradisi unik ini dilakukan pada malam hari raya atau malam takbiran. Pada malam takbiran, masyarakat Serawai di Bengkulu membakar batok kelapa yang sudah ditusuk menyerupai sate. Adapun tujuan pembakaran ini yaitu untuk bersyukur kepada Allah serta sebagai ungkapan doa supaya keluarga yang sudah meninggal diberi ketenangan. 11. Grebek Syawal, Yogyakarta. Tradisi unik Lebaran yang satu ini hanya ada di Indonesia. Salah satunya ada di Yogyakarta yang masih menyimpan budaya Jawa kental. Grebek Syawal merupakan ritual yang dilakukan pada satu Syawal dengan membawa gunungan lanang ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Gunungan merupakan simbol sedekah sultan kepada rakyat Jogja yang nantinya gunungan tersebut akan didoakan serta dibagikan. 12. Meriam Karbit, Pontianak. Tradisi yang menandai Hari Raya Idul Fitri di Pontianak sendiri adalah meriam karbit yang diselenggarakan pada malam takbiran. Warga yang tinggal di sekitar tepi sungai akan membuat meriam karbit berukuran besar yang nantinya akan dinyalakan pada malam takbiran. 13. Pukul Sapu, Maluku. Pukul sapu ini merupakan tradisi unik Idul Fitri di Indonesia, tepatnya di Maluku, yang cukup ekstrim. Tradisi pukul sapu mempertemukan dua kelompok pemuda dari desa Mamala dan Morela yang akan saling memukul sapu yang terbuat dari lidi atau pohon enau. Tradisi ini sangat ampuh untuk merekatkan persaudaraan antar dua desa. 14. Telasan Topak, Madura. Bukan Indonesia jika tidak memiliki tradisi yang unik saat Lebaran. Di Madura, salah satu tradisi unik Lebaran yang menjadi ciri khas ialah Telasan Opak atau Lebaran Ketupat. Dilaksanakan pada hari ketujuh setelah hari raya dengan memakan ketupat bersama. Uniknya,
Perempuan di sana mengantarkan makanan ke tempat orang yang lebih tua dengan meletakkan nampan di atas kepala. 15. Bina Rundak, Sulawesi Utara. Tradisi unik Idul Fitri di Indonesia, tepatnya di Sulawesi Utara, dirayakan dengan kegiatan Bina Rundak yang merupakan tradisi makan nasi jaha dalam bambu yang nantinya akan dibakar menggunakan serabut kelapa. Nasi jaha sendiri terdiri dari campuran jahe, beras ketan, dan santan. Adapun perasaan ini dilakukan kira-kira 3 hari setelah Lebaran. 16. Bakar Ilo, Sanggari, dari Nusa Tenggara Barat. Selain tradisi pada umumnya yang banyak merayakan saat malam takbiran, di Nusa Tenggara Barat pun tidak ketinggalan untuk merayakan Idul Fitri saat malam Lebaran. Bakar Ilo Sanggari merupakan tradisi dibuatnya lentera yang terbuat dari bambu yang dililit minyak biji jarak untuk dibakar dan akan dipasang di sekitar rumah. Masyarakat NTB percaya bahwa dengan menyalakan lenter, malaikat serta roh leluhur akan datang dan memberikan berkah pada saat Lebaran. Nah, itu tadi tradisi unik Lebaran di berbagai daerah di Indonesia. Tradisi unik mana nih yang akan kamu lakukan ketika Lebaran tiba? Ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.